Dua sahabat baik rohainis yang dikenal sebagai Zahab dan Saizal memaklumkan pelakon wanita itu berada dalam keadaan baik selepas kontroversi didakwa berkhalwat dengan Alif Aziz baru-baru ini. Bercakap kepada media pada Isnin, Zahab memberitahu rohainis lebih banyak mendiamkan diri, justru dia memberi nasihat pelakon itu agar tidak membaca komen-komen netizen di media sosial. Keadaan dia baik-baik sahaja, dia masih bekerja seperti biasa, tetapi dia kini lebih banyak berdiam. Kami sebagai rakan juga menasihati dia tidak membaca dan menutup ruangan komen. Di pihak kami memang sedikit tertekan membaca komen-komen kecaman di media sosial, ujarnya. Malah pihaknya percaya rohainis tidak melakukan perkara tidak senonoh seperti yang didakwa sebelum ini. Kami dapat tahu pada 11 siang hari Sabtu, kami juga terkejut, kami tidak mahu komen tentang kejadian itu karena tiada di lokasi. Tak mungkin rohainis berbuat begitu, dia seorang yang baik, sopan santun dan lemah lembut. Dia bukan jenis begitu seperti yang dikatakan, tambahnya.